Kepolisian Sektor Tanjung Duren Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan kegiatan kemanusiaan yaitu peduli dengan nasib anak yatim dengan cara memberikan santunan. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi mendukung dengan adanya kegiatan sosial yang dilakukan oleh jajarannya dalam rangka memberikan santunan kepada anak yatim. Kegiatan santunan ini dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman Mapolres Metro Jakarta Barat dan diikuti oleh seluruh personil Polsek Tanjung Duren dan personil Polres Metro Jakarta Barat. Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Patabang Biranan memberikan dukungannya agar kegiatan santunan anak yatim dilakukan secara terus-menerus setiap bulannya sebagai bagian dari kepedulian dan kecintaan anggota Polri terhadap warga masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kapolsek juga berpesan kepada semua anggota agar bersama-sama ikut membantu dan menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk membantu dan peduli nasib anak yatim serta sebagai upaya nyata kepedulian anggota Polri terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.